Dan informasi selanjutnya, lengkap sudah seluruh anak lelaki dan menantu lelaki Presiden Jokowi membelot dari PDI Perjuangan. Setelah Gibran yang dianggap tidak lagi kader PDI Perjuangan, kini giliran menantu Jokowi Bobi Nasution yang diminta untuk mengembalikan KTA setelah mendukung Prabowo Gibran. Sebelumnya putra bungsu Jokowi Kaisang juga memilih menjadi ketua umum PSI. Sepakat sama Mas Gibran ya, dan Mas Kaisang? Ya sepakat lah. Berarti arah mendukungnya ya, Pak Prabowo? Sepakat. Nih, Pak, dukungnya Prabowo ya Pak? Setelah putra sulung Jokowi Gibran, kini giliran menantu Jokowi Bobi Nasution harus berurusan dengan partainya sendiri, yakni PDI Perjuangan. Usai pernyataannya mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 dan bukan mendukung Ganjar Mahfud yang diusung partainya, Bobi Nasution akhirnya dipanggil ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Senin 6 November. Bobi masih belum menyampaikan sebab-musabab kedatangan wali kota Medan yang juga adik ipar cawapres Gibran Rakabuming Raka ini. Dia hanya menyatakan bahwa dirinya dipanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Terkait dukungan Mas Bobi ke Prabowo Gibran, Mas. Nanti ketemu siapa di dalam, Mas? Oke. Ketemu Pak Omar apa Pak Sekjen, Mas? Oke, siap, Mas. Konfirmasi bahwa PDI Perjuangan berang dengan anak dan menantu presiden karena membelot dari arahan partai terungkap dari pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang ditemui Rabu sore. Hasto menyebut jika Bobi mendukung paslon selain Ganjar Mahfud saat Pilpres 2024, maka Bobi melakukan politik pembangkangan. Maka dari itu Hasto meminta Bobi keluar dari partai. Ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain, itu kan suatu bentuk political disobedience. Ya, sehingga ya tentu saja ya kami akan melakukan proses dan kemarin sudah berbicara baik-baik, sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tetapi kemudian mengundurkan diri, KTA-nya dikembalikan. Jika Bobi dan Gibran dinyatakan keluar dari PDI Perjuangan karena mendukung Prabowo, maka lengkap sudah. Anak lelaki dan menantu lelakinya bukan kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Kaisang, putra bungsu Presiden Jokowi, lebih memilih menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia dan diangkat menjadi ketua umum partai itu. Tim Liputan, CNN Indonesia.